fruit. Đang mê.
Durian. Aku nemu durian, guy. Just gandos. Ah, lumayan, gak gede banget sih. Ih, matang, bro. Tuh. Wah, kejatuhan nih kalau di bawahnya nih. Banyak banget, bro. Pohonnya gede juga. Kalau durian jatuh itu jadi hak penemunya. Kita akan buka duriannya. Ya Allah. Cocok. Matang gak ya? Matang gak, bay? Kelihatannya nih. Waduh, ada yang busuk, bro. Tapi ini jos. Buka lagi. Ala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 l
Banyak kutunya. Apalah. Coba lagi. Waduh, ini udah lama jatuhnya kayaknya nih. Alumnya. Kita coba yang bersih banget nih ya. Ini bersih nih, enggak kotor. Ih, dagingnya, Bro. Kita cicipi. Tebel, men. Aduh, ada kutunya. Aduh, ini kutunya dibuangin dulu. Ini jatuhnya lama ini kayaknya. Ada semutnya juga. Karena udah buka sih, Bro, bletek. Nu bletek. Kutunya minggir. Aromanya. Oke, Bro, kita akan cicipi duriannya kayak apa rasanya. Adem, Bro. Gak manis. Kayaknya jatuhnya udah lama sih ini kadung. Gak berasa. Coba yang ini nih, yang satunya lagi ya. Yang masih kelihatan keras gitu. Oh, kalau ini gak ada kutunya sama sekali. Bersih ya, ini bersih, clear. Masih rapat soalnya. Kurang manis, Bro. Adem. Terlalu lama mungkin jatuhnya. Kalau baru jatuh ketebuk itu biasanya masih enak. Ini karena sudah terlalu lama di tanah jadi gak enak. Oke, terima kasih banyak sudah nemenin kita mancing hari ini meskipun cuma dapat wader. Di sungai bawah sana biasanya habitat lele sih sebenarnya, tapi kayak nggak ada lelenya. Mungkin sudah punah atau gimana, kita tidak tahu. Maka akan menjadi kewajiban kita untuk memberi bibit kembali di sungai tersebut agar kelak anak cucu kita bisa menikmati sensasi strek mancing lele di sungai bawah sana. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.